Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Weboy ya. Udah cukup lama ini nggak ngevlog, konten motovlog. Kesehariannya masih sibuk seperti di seputar ini, seputar di permebelan di rumah. Dagangannya kayak gini. Datang lagi, laku lagi ya gitu. Tuh kursinya berantakan, masih banyak kondisinya ya, 70-95% belakang sana banyak meja-meja lemari yang belum dirangkai. Dan apa kabar kalian semua, semoga tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan tetap sehat, rezekinya masih lancar semua ya di bulan Ramadan ini. Ini pertama kali aku nge-vlog, motovlog. Ini rencananya mau ngabuburit sama Bowo itu. Nanti ada teman lagi yang dari Madiun, dari dagangan, yaitu Mas Ompong dengan Satria Airnya dan temannya lagi satu lagi. Ini sebenarnya ada 3 motor, tapi yang satu ada acara, yang dari selatan, jadi 2 motor aja. Ini acaranya juga dadakan guys, nggak terlalu di planning, yang penting berangkat gitu aja. Oke, mungkin bisa kita panaskan ini motor MX yang udah lama nggak dipanasin. Oh ya, ini pistonnya udah tak ganti ya guys ya, udah tak ganti, namun belum sempat aku vlogin, soalnya sibuk di rumah ini ngurus permebelan ini. Jadi ini sekalian ya, Ryan juga. Agak kemelatak ini, agak kemelitik. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Panas guys, masih berbet-berbet. Ini di pom yang kemarin aku hampir menabrak Elsa sama Denmark. Ini nanti kayaknya destinasinya mau ke Ngebel. Udah lama juga nggak ke Ngebel. Mau ke Tangmangu masih, kayaknya masih belum lah. Showroomnya Prabu Motor sangat luas, showroom mobil sangat pesat sekali guys. Dalam waktu kurun waktu sekitar 2020 ke 2022, sekitar 2 tahun, itu perkembangan bisnis showroom mobilnya sangat cepat guys, sangat-sangat cepat. Dan itu bisnis real ya, ada barangnya, nggak kayak itu trading berkedok, judi berkedok trading, itu nggak kayak gitu. Atau judi online ya mungkin di awal-awal dikasih, setelah dikasih endingnya juga bangkrut guys. Tapi kalau yang ini, yang
showroom mobil Prabu ini luar biasa ini. Oke, buat kalian semua yang baru bergabung sama tergabung, semoga enjoy menikmati kontenku yang masih amatiran ini, motovlognya. Kalian yang sudah bergabung lama dan yang sudah subscribe, terima kasih. Titikum atau titik kumpulnya itu lampu merah ke kanan sedikit, nanti semoga sampai sana nanti pas buka atau setidaknya masih ada cahaya lah guys, biar bisa tag sinematik kayak gitu. Tunggu di sini aja. Tadi ke sewa. Ampungnya kok kono enggak? Ampungnya kok kono? Tapi ora perkara anu to, kaya nggonku pengisian entek kata. Jadi servis. Oke, kita menunggu Mas Ampong. Wes tak WhatsApp nggih. Posisi ning ndi? Aku neng iki iki, neng etan patung, neng etan Bang Jun, lho pose kidul iki. Oke, panas iki ya. Patsal udah koordinasi di sana di Ngebel panas. Oke, siap dan. Hah? Teko posisi. Kayak teko paling. Ini masih menunggu Mas Ampong sama temannya. Kita skip dulu aja. Nah, akhirnya Ampong udah sampai ini. Wah, ditunggu-tunggu. Kita lanjut lagi guys. Itu siapa pakai apa itu? Atra R atau apa itu? Making ini motorku ini masih rain guys, jadi aku kalau mau gas-gas penuh enggak, masih belum bisa lah. Ini ke Ngebel via jalur selatan, via jalur utara deh. Menurutku daripada jalur selatan mending jalur utara deh. Jalurnya selain agak sepi ini juga lebih mendingan dari tingkat kerataan ini, kerataan aspalnya. Kalau yang selatan agak bergelombang gitu guys, malu
jalur sana kebanyakan dilewati truk tambang. Soalnya kalau pagi hari itu kan makin lama makin siang makin panas, kalau sore kan makin lama makin redup makin dingin, bawahnya enak buat giling-giling kayak gini. Thank you.
tahu ini. Ini emekinya karbu guys, bukan ejek. Ya, tapi kan apa? Pelatan ejeknya masih di rumah sih. Masih tersimpan rapi. Ini masih pakai spek ala kadarnya aja, sesuai budget aja. Gak tahu ke depan gimana nih. Kita enjoy aja. Ini juga setelah beberapa bulan baru keluar kali ini. Berisik motorku guys. Ya jadi maaf buat warga-warga sekitar. Kalau merasa terganggu dengan suara knalpot, ya terganggunya sempat sekian detik lah. Masih ada hal yang negatif yang lain yang lebih parah. Ini mungkin aku melewati anda-anda semua ini cuma beberapa detik, jadi ya mohon dimaklumi lah. Ombak menyalip bawah. Kiri. Wah ini punggungku pasti ada dikit-dikit kayak andut, kayak lumpur dikit-dikit lah ini. Ini lagi pasang ngebelnya. Wah ini pemandangan ngebel pada sore hari. Ini pohon kemarin yang tumpang masih belum diberesin. Us.
udah buka guys. Udah jam 5:30 lebih 10 kayak. Walaupun udah nggak sedingin tang mangut tapi. Oke guys, ini udah sampai di warungnya Fatsal Angkringan Said. Ini tadi baterainya GoPro-nya habis, maaf. Ini satria nyampong, making sama visinya bawa. Udah sampai di angkringannya Mas Fatsal Avista Angkringan Said, yang angkringan terhemes di Ngebel ini. Maaf Mas Pong. Makan dah coba jalan. Siap. Coba mana kita wah. Jangan kuning kita. Wah ini kita aja. Namanya pecel guys, dan ya ini mau berbuka. Terima kasih udah mengikuti perjalanan gue pada kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, bisa kalian klik like, share dan subscribe channel Boy Boy, dan jangan lupa tekan lonceng biar semua. Dan segitu aja dari aku. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.